64 orang lanjut usia mengikuti pemeriksaan kesehatan posyandu yang digelar Puskesmas dan Kelurahan Kampung Bali di kantor Sekretariat RW 08, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Lurah Kampung Bali, Eti Kusmiati mengatakan kegiatan ini untuk membuat para lansia sehat dan bahagia. Para lansia diperiksa kesehatannya seperti ditimbang, cek tensi, dan juga gula darahnya. Eti menjelaskan, pemeriksaan dilakukan secara bergantian setiap bulannya seperti gula darah, kolesterol, asam urat, dan lainnya. Nah, ini adalah untuk lansia supaya tadi seperti yel-yel, lansia sehat, lansia bahagia. Ya, adapun kegiatannya adalah pemeriksaan kesehatan. Ya, setelah pemeriksaan kesehatan, kita kan ada datanya ya. Ada. Yang mana yang gula darahnya tinggi dan sebagainya, nanti diarahkan ke puskesmas untuk keesokan harinya. Ya. Jadi bukan hanya di posyandu langsung berhenti, enggak. Tapi kita akan tindak lanjuti ya di puskes. Ini akomodir oleh ketua posyandu lansianya. Tujuannya adalah agar ya lansia tersebut dapat mengetahui ya baik itu PMT makanan sehatnya ataupun masalah kebutuhan akan gizinya gitu ya. Selain pemeriksaan kesehatan, para lansia juga diberikan penyuluhan agar lebih mengerti tentang kesehatan dan gizi.